ini perkara-perkara, tapi enggak ya, ini mubah sebenarnya. Ketika PSBB dilarang untuk pulang mudik ke kampung halaman, ya dibatasi, perbatasan-perbatasan kota itu dibatasi, tidak seenaknya orang lalu lalang masuk ke luar kota, masuk ke dalam kota atau keluar-keluar kota. Ini perkara-perkara yang mubah. Tapi ketika dilarang sama pemimpin dan itu ada maslahatnya, ya pemimpin melarang tersebut ada kemaslahatannya, ada mafsadat yang hendak dihilangkan sama pemimpin itu, yaitu mengurangi tingginya angka orang yang terkonfirmasi positif COVID. Maka kalau Anda tahu itu perintah dari pemimpin dan ditegaskan oleh pemimpin, haram hukumnya bagi Anda untuk mudik ke kampung halaman. Ya, untuk mudik ke kampung halaman, kecuali kalau memang ada syarat-syarat yang diizinkan oleh pemimpin untuk mudik dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang resmi, bukan dengan terus melakukan tipu muslihat. Ya, misalnya sebagian orang bayar klinik laboratorium tertentu untuk dites, tapi nggak dites, cuman beli suratnya saja. Di situ ditulis bahwa orang ini sudah dites dan hasilnya negatif, padahal nggak dites. Nah, ini kezib, ya ini dusta, ya haram. Kalau Anda ingin mudik, lakukan dengan cara-cara yang resmi, ya lakukan dengan cara-cara yang resmi, tidak dengan tipu muslihat seperti itu. Wallahu a'lam.